Oke, ini adalah mesin yang kedua ya, dari 6 mesin. Kita langsung saja masukin filenya. Masukkan, kita pakai frame besar ini. Oke, langsung saja kita setar. Perhatikan, oh ya, kita cek dulu ini gulung sepulnya berputar ya. Oke. Perhatikan. Ini yang pelannya ya, kita coba yang agak kencang. Ini seperti benang terlalu kencang, kita setel lagi dua ya. Nah, dua sudah cukup. Biarkan mesin berjalan. Nomor serinya adalah 要 再 tempelin belakang ya.
Oke, tidak usah diganti benangnya ya, kita lanjut saja gitu ya. Saya biarkan dia berhenti dulu. Nah, itu ganti warna ya, kita lanjutkan saja warna berikutnya. Benangnya ini jelek sekali, benang saya punya itu sudah pada putus-putus ya. Lanjutkan warna berikutnya. Pembelian langsung, pelanggan dapat 3 buah sekoci 10-10 dan jarum 10 saat ini. Jadi ini beli 6, jadi totalnya bonus 18 sekocinya.
kayaknya mesinnya ada putus ya. Ini satu kali putus. Oh, bukan putus. Benangnya habis. Jadi kalau ini dimaklumin ini sebutnya bukan putus ya, benang sambungannya bablas. Kalau ada benang bablas begini sebaiknya diangkat sedikit ya. Karena dia pasti sedikit ngumpal di bawah. Oke. Diangkat saja seperti itu. Baru pasang kembali benangnya ya. Jadi itu bukan putus ya. Itu murni benangnya yang memang habis. Dan bablas sampai ke telan. Jadi beda, kalau putus ya putus, kalau ini enggak putus. Oke, kita lanjut, kita boleh mundurin sedikit ya. Nah gitu, jadi bukan putus, tapi terlepas itu karena sambungan. Oke, ini hasilnya ya. Ini yang tadi bekas kehabisan benang terlepas ya. Tapi itu bukan putus. Tadi itu sambungannya memang benang begitu. Kalau kualitas saya bilang tadi benang saya banyak sambungannya gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Ini tes OP-nya sudah berjalan lancar, tidak ada kendala ya. Tidak putus. Oke, ini nomor serinya ada 2003 524C ya. Ini tempel di belakang, garansi servis 3 tahun. Oke. Ini. Sudah. Terima kasih. Nah itu bonusnya seperti tadi yang ini kan 3 buah sekoci, jarum dan spool.